Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. But before kita masuk ke dalam video, aku harap kalian semua mau support or dukung aku. Caranya itu so easy peasy lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. So, again and again aku bakalan ngebuat another video reaction terhadap salah satu video yang baru aja keluar. Dan kali ini tuh video yang menurut aku cukup menarik untuk aku reaction, yang merupakan video dari Nikita Mirzani and Young Lex guys. Kira-kira kalau mereka digabungin dalam satu frame untuk menyanyikan sebuah lagu, itu kira-kira jadinya gimana ya? Penasaran ya? Apakah kamu penasaran? Aku juga penasaran. Let's check it out guys. Ooh, wow, what kind of video clip is this? Wow, video clipnya keren loh. What is this? Wow. Wow. But the video clip though, cool. Like it. Whoa, the bar, bro. All right, vibe. Wow, so cool. Wow, cool. Wow, cool. Job, wow, good job, directed by Rizzo Mantovani, of course, and that is
epic, guys. Epic, epic, epic. I love the video clip. Wow, kayak memberikan warna baru on daripada musik yang lain-lainnya. Dan dari semua lagu yang dinyanyiin sama Nick Mir ya, maybe this one is my favorite, guys. Like, dia bicarain fakta dan apa yang terjadi sama dia selama ini. Dia dipandang negatif oleh orang-orang hanya karena cara dia berpakaian ataupun cara dia ngomong gitu loh. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Dan apa yang kalian lihat belum tentu apa yang terjadi sebenarnya. Dan memang benar ketika orang memberi itu nggak diberitain, tapi giliran orang sensasi itu diberitain, bener-bener diberitain banget gitu loh. Dan apa yang dinyanyikan sama Nick Mir di lagu ini bener-bener bener banget, dan itu memang terjadi sama dia. Dan ini lebih kepada memang curahan hati yang dia punya gitu ya kan, terhadap banyak banget netizen atau haters yang memang nggak suka sama dia gitu. Well, untuk aku personally sebenarnya sih apa yang nyanyi sama Nick Mir itu adalah hal yang memang terjadi di real life sekarang ini, yang dimana orang tuh kalau nggak suka sama orang bisa bikin fake account and menghina dia, mencaci maki dia seolah-olah mereka itu adalah orang yang paling suci di dunia ini gitu kan. So, lagi-lagi aku tuh amazed banget sama video klipnya si Nick Mir yang di sini, yang ini, yang Nikita Gang ini. Wow, keren banget, editingnya okay banget, look like in a game, dan kayak di film-film gitu, kayaknya dijadiin film okay banget gitu kan. Actionnya juga keren, Nick Mir-nya juga kayak emang cocok banget pada saat meranin dia menghajar orang gitu loh, kayak bener-bener bukan fake gitu ya, kayak memang dia professional beater gitu ya, kayak memang dia rajin mukulin orang, jadi tuh tenaganya nyampe ke kita gitu. So, I love this one, I love it. And gimana menurut kalian tentang video klipnya Nick Mir yang ini, Nikita Gang? Kalian boleh komen-komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya video lain yang mau aku reaction, please juga komen-komen di bawah. Thank you banget udah nemenin aku untuk reaction video ini. Video ini tuh made my day banget. See you on the next video. Bye.